Komisi Pemilihan Umum Tegal menggelar nonton bola bersama sebagai bentuk sosialisasi jelang pemilihan presiden 9 Juli. Penonton cukup antusias mendengarkan visi misi dua calon presiden. Kita adalah bebas aktif untuk semuanya. Selamat. KPU Kabupaten Tegal sengaja menggelar nonton bareng debat capres untuk mensosialisasikan pemilihan umum presiden sekaligus agar warga mengetahui visi misi kedua capres. Bahkan untuk menarik perhatian masyarakat agar tidak jenuh, KPU Kabupaten Tegal juga menyiapkan sejumlah door prize serta hiburan musik. Saya kira dengan melihat perdebatan ini yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Tegal, ya kita lebih jelas untuk memilih. Jadi kan ini kan debat ini kan tentunya masyarakat bisa melihat langsung bagaimana visi-misinya, sehingga nanti kita sebagai masyarakat biasa bisa menentukan pilihan pada tanggal 9 Juli nanti. Untuk mensosialisasikan agar masyarakat Kabupaten Tegal bisa melihat visi-misi calon presiden kita, atau wakil presiden.